Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Puset Gaming. Kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang Time Limited Reward Pool yang berubah peraturan atau yang gimana ya, atau sedikit banyak berubah sih ya. Oke, sebelumnya dan di sini ada X-Server Recharge Ranking ya. Ini hadiahnya ada flagnya siapa ini? Dragon ya kalau nggak salah. Oke, ada flagnya Dragon dan di sini harus top up sih kayaknya ya. Untuk dapat ikut serta di sini harus top up. Oke, dan untuk intinya kita akan membahas tentang event ini ya. Jadi event ini yang dulunya berhadiah apa ya, material exchange ya, sekarang berubah menjadi materialnya seperti ini ya. Yang pertama sih ada 500 satnya Dragon dan pesertanya apa, Awakening ya ini oke, dan Awakeningnya, dan juga ada 5000 diamond dan juga ada food nya 500 untuk yang posisi pertama ya. Jadi ini sih kalau menurut gue sih lebih apa ya, lebih bagus sih ya, lebih bagus untuk hadiahnya. Cuma ya ada tetapinya di sini, terutama gue ini ya merasa terzolimi ya. Kenapa terzolimi? Karena untuk yang exchange card-nya apa namanya, untuk pirate flag-nya yang hadiahnya kemarin ya, hadiahnya itu gue terlanjur ngumpulin ya, soalnya nggak ada yang bilang, developernya sih nggak bilang sih kalau ini mau dihapus materialnya. Dan di sini terlanjur udah banyak ya, banyak berapa nih, 55 biji ya. Jadi ini can be used to exchange for 17 quality crew ya. Jadi kalau kemarin kan 15 bisa mendapatkan satu crew ya. Jadi ini di emang kampret si developer. Emang kampret si developernya ya. Baru kali ini ada YouTuber yang dipermainkan oleh developernya ya. Untung aja sih gua termasuk apa ya, gua upload ini karena hobi sih ya. Jujur dulu karena gue upload ini karena hobi sih ya. Gak nyangka juga sih kalau ternyata banyak yang, ya banyak yang suka sama konten-konten gue, terutama di game ini ya. Dulu awalnya gue cuma iseng-iseng aja sih ya. Oke, maka dari itu gue gak pernah apa namanya ya, gue gak pernah nyebutin mau subscribe, minta subscribe atau apa ya. Ya kalau suka ya subscribe, like, kalau gak suka dislike, itu aja sudah cukup sih ya. Oh, karena gue bikin video ini cuma hobi sih sebenarnya, tapi berhubung sekarang udah agak gimana ya, nyebelin banget sih ya. Gue sebenarnya sih berangan-angan pensi dari game ini aja sih ya, udah sering dipermainkan soalnya. Gak nyambung ya, udahlah gak apa-apa. Yang pasti gue bikin konten ini karena hobi aja sih ya. Oke, dan lanjut ke pembahasan tadi, curhat sedikit. Dan ini ada material 55 yang udah dipastikan mubazir dan akan memenuhi yang namanya pack dalam bentuk sampah ya. Karena kenapa sampah? Nggak digunakan. Ini yang bisa digunakan cuma apa ya? Berarti cuma capnya si Siru ini kayaknya udah nggak muncul. Cuma hammernya doang sih ya. Yang lainnya sih wah udah sampah semua sih. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kalau dulu hadiahnya seperti itu, dan ada hadiah hiburannya kru-kru bintang 3, C17 walaupun bintang 3, sekarang udah berubah haluan menjadi seperti itu tadi ya. Dan untuk mendapatkan, paling nggak mendapatkan krunya, paling nggak sih harus berada pada posisi 4 sampai 6 ya, posisi 4 sampai 6. Kalau posisi 7 sampai 10 sih cuma 100 ya. Sebenarnya kalau 100 itu kalau disamen sih dapat bintang 3 sih. Cuma ini kayaknya bukan bintang 3 sih, langsung bintang 4. Dan untuk di server ini udah ada yang namanya habis 1400, berarti sekitar berapa? 140 kali ya. Sekitar ya 130 sampai 140 tiket. Karena untuk 10 tiket kalian poinnya 110 sih ya.
Dan ini udah nyampe. Wah, ini untuk sultannya sih belum keluar ya yang ini. Biasanya kalau si sultannya itu kalau nggak salah nama Edi itu udah kalau dia pengen kemarin sampai 8.000 loh, bahkan sampai 8.000 poinnya, gila bener tuh ya. Pas waktunya siapa King kalau nggak salah sih. Kalau sekarang nggak tahu ini muncul apa nggak, kemarin nggak muncul di sini ya. Ini kalau mau ikut sih 65.650 bisa nggak ya ikut kira-kira? Paling nggak untuk rank 6, nanti kalau udah yang siapa itu seperti Edi muncul, si Obuto muncul, si Brook gimana Brook? Oke Brook juga muncul, udah habis sudah ya para sultan-sultan keluar. Oke lah, jadi untuk gajah di sini kita tunggu aja sampai kapan lah, besok mungkin atau besok lusa. Dan di sini alangkah baiknya kita coba dulu 10 kali gajah. Siapa tahu kalau dapat dragon kan lumayan sih ya. Ya lumayan ya, paling enggak kalau enggak dipakai bisa nambah speed sih ya. Oke lah, dicoba aja seperti biasa. Coba pimu nyenyu 10. Gajah enggak niat kali aja dapat. Kalau enggak dapat ya sudahlah, gitu aja kan. Oke, dan ternyata cuma dapat itu. Cuma tanganku udah pegel sih ya. Pengen gajah lagi, tadi udah berapa ya? Ya paling enggak ada di leaderboard gitu ya, dapat apa gitu. Udah berapa ya, tinggal 55, besok dapat lagi sekitar 4, jadi nggak apa sih ya, tambah aja. Cupapi bunyinyo, udah selesai, itu aja. Yang lainnya besok rednya buruk sekali sih ya, 3-15, ya ampun, benar-benar kanker developernya. Ternyata rednya lumayan buruk sih ya. Ini dari di sini sih sudah disebutkan ternyata ada laporannya. Sebentar kulihat laporannya. Di sini yang mendapatkan adalah Aldova. Aldova dapat dragon ya. Wah, main juga. Wah, dapat 2 dragon kayaknya dia. Itu ada 2 laporan. Jadi ini 1 apa 2 ya dragonnya ya? Harusnya kalau 1 kan 1. Sepertinya ini dia dapat 2 sih ya. Oke lah, kali aja dia kalau nonton ini nanti bisa komen dapat 1 atau 2 kali dia. Lumayan loh ya. Untuk rate-nya berapa? Berarti si Aldova, kalau lihat si Aldova tadi dapat berapa ya? Habis berapa? Kira-kira habis 550. 550 dapat 2 dragon. Wah, ini gua dapat 20 belum nyantol sama sekali ya. Wah, jadi pegel ini, tangan gue jadi keri ya ini, tapi nggak tahu lah. Kita lihat besok aja, apakah lanjut, apakah enggak. Ya, gue harap sih, semoga sultannya nggak muncul ya. Kalau sultannya muncul sih ya, wassalam sih ya. Oke, dan gue informasikan sedikit tentang di arena. Di arena tadi gue diserang oleh yang namanya Kaido. Itu bos-bos Volt ya. Dan yang kalian lihat semuanya ini CR-nya 21 juta, 22 juta, 22 juta, 20 juta ya. Dan mereka tidak bisa mengalahkan yang namanya, sebutannya katanya teman-teman semuanya ini apa ya, kru batu karena saking kerasnya ini ya. Walaupun ini masih belum terbuild, yang masih terbuild cuma Nami dan Kaido Kadal, tapi mereka tidak bisa yang namanya mengalahkan ini ya. Kenapa? Ya karena gua menang speed. Jadi walaupun kru tanker, tapi yang penting itu ada si Nami Valentine, udah wassalam pastinya ya. Oke lah, jadi itu aja untuk konten kali ini. Thanks for watching. I'll be back. Ciao.